Hai usahawan semua, kenapa anda ni berminat berniaga? Anda pernah terfikir tak? Jadi hari ini kita nak kongsikan mindset ataupun apa yang sebenarnya anda fikirkan bila anda ni buat keputusan untuk berniaga. Tonton video ni sampai habis. Kepada usahawan luar sana, anda tahu tak kenapa anda berminat berniaga sebenarnya? Hari ini Ikin nak kongsikan 3 sebab kenapa anda suka berniaga dan tak suka untuk bekerja selain daripada berniaga. Okey, yang pertama, anda sebenarnya tak minat bekerja dengan orang. Betul tak? Bila kita bekerja dengan orang ni, kita kena ikut arahan. Kena dengar apa orang cakap, kena buat apa yang orang suruh. Jadi anda sebagai usahawan ni, anda tak suka benda tu. Anda suka buat kerja sendiri dan suka mengarahkan orang. Tak salah sebenarnya, itu adalah salah satu sifat leadership. Yang tu yang pertama. Yang kedua, anda tak minat untuk bekerja waktu pejabat. Pergi pagi, balik petang. Ada terikat waktu yang anda kena berikan kepada kerja anda. Jadi anda ni lebih suka bekerja secara fleksibel. Nak buat, kita buat. Kalau kita rasa tak larat, kita berhenti, kita berehat dulu. Jadi anda ni orang yang tak suka bekerja waktu pejabat. Yang ketiga dan yang akhir sekali ni, sebenarnya anda adalah seorang yang tak berminat dengan income ataupun pendapatan yang terhad. Kalau kita bekerja dengan orang ataupun bekerja secara, kita kata kerajaan ke swasta, tak kisahlah kan, income ataupun pendapatan kita terhad dan ada jumlah yang dia berikan. Jadi kalau kita buat bisnes sendiri, memang tak ada had. Kita nak berapa, kita usahakan. Kita nak lebih, kita usaha lebih. Kalau kita tak usaha lebih, kita dapat apa yang kita usaha tu sahaja. Macam tu. Jadi anda sebenarnya sebagai usahawan ni nak dapat pendapatan yang tanpa had. Betul tak? 3 sifat ataupun 3 sebab anda sebagai usahawan buat pilihan untuk menjadi usahawan. Kalau anda rasa betul, anda boleh komen ataupun ada rasa lagi ataupun ada perkara lain lagi yang menjadikan anda sebagai seorang usahawan, anda boleh komen di ruangan komen. Ikin nak baca apa faktor-faktor yang membuatkan anda buat keputusan untuk jadi seorang usahawan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa di video yang akan datang.